Wah, ada tas nih. Tas punya siapa ya? Kira-kira ini apa ya isinya? Boleh aku bawa nggak ya? Bisa aku buka nggak ya? Kalau aku buka, kira-kira yang punya bakalan marah nggak ya? Waduh, aku jadi bingung begini. Tapi kalau dibiarin di sini kan sayang. Siapa tahu ini isinya bagus. Isinya ada sesuatu yang berguna. Kalau disimpan begitu saja kan, wah bisa bisa sayang ini. Ini peralatan apa sih kayaknya? Wah, aku buka aja dulu lah sebelum ini. Aku mau kasih ini ke Pak Satpam, tapi sebelum ke Pak Satpam aku buka dulu aja kali ya, penasaran. Bisa dibuka enggak ini ya? Wah, bisa. Ternyata ini apa isinya ya? Susu atau apa? Wah, tutup lagi aja ah. Takutnya nanti yang punya marah. Kan kita enggak boleh ngambil sesuatu tanpa izin yang punya. Tapi ini gimana ya? Wah, mana depan pagar rumah orang pula. Ini apa yang punya rumah lupa ngambil gitu ya? Soalnya ini di depan pagar banget. Gimana ya? Aku bawa aja lah. Aku mau bawa aja, kasihin ke Pak Polisi aja, kasihin. Atau aku ketok aja ini ya, pagar rumahnya ya. Terus aku kasihin barangnya ya. Nah, aku ketok aja dulu ya. Ketok dulu ya. Punten. Permisi, punten. Ada orang kah di rumah? Ini ada tas di luar nih, punya siapa nih? Punten. Nah, nggak ada orangnya teman-teman. Gimana dong? Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga ini like ya, like video ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Itu bakalan ngebantu banget buat aku soalnya. Aku kan cuma pelajar sekolah. Aku kalau di like-in gitu, di subscribe, aku jadi semangat teman-teman. Wah, udah lah balik lagi. Ini tas gimana nih? Oh, ini tas bagaimana? Kita cari kantor polisi aja lah. Kita kasihin ke kantor polisi aja ini tasnya. Jadi bingung. Nah ya sudah, nunggu dulu busnya lah. Siapa tahu ada bus yang lewat nih ke kantor polisi. Aku nunggu sini aja.